Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Ini merupakan momentum terakhir halal bihalal bagi Bupati Herdiat Sunaria dan Wakil Bupati Yana D. Putra. Jika pasangan Herdiat Yana tidak kembali mencalonkan diri, tentu ini merupakan yang paling terakhir bagi para pendukung Herdiat Yana. Melihat aspirasi yang berkembang di masyarakat, nampaknya ada kecenderungan untuk kembali mencalonkan Herdiat Yana. Seperti yang disuarakan oleh ulama harismatik Kabupaten Ciamis, Kiai Haji Amir Hamzah. Menurut Kiai Haji Amir Hamzah, masih banyak program yang belum terlaksana pada periode pertama. Untuk itu diharapkan bisa dilanjutkan periode berikutnya. Dikatakan Kiai Amir Hamzah, kalangan ulama, guru madrasah, guru ngaji, dan beberapa lembaga-lembaga pesantren mengharapkan agar duet Herdiat Yana dilanjutkan. Demikian Bunga Supi Media mengabarkan dari Kabupaten Ciamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang mulia ini, kami pamit pada Bapak Ibu semua, seluruh warga masyarakat Tatar Galuh. Kami undur diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis. Kami selaku manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, kehilapan, dan kealpaan, kami mohon maaf dan setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu warga masyarakat Tatar Galuh dan kepada Ciamis. Siapapun nanti yang meneruskan kami, insya Allah Ciamis akan lebih baik, lebih maju, dan masyarakatnya lebih sejahtera. Kami banyak sekali program-program yang sampai saat ini belum terselesaikan. Bahkan ada program juga yang belum dilaksanakan. Kami gagal jadi bupati dan wakil bupati kepada Ciamis. Masih banyak masyarakat miskin, masih banyak masyarakat duafa dan perlu sentuhan tangan kita semua